Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali kelas yang akan mengisi nilai rapot maupun ingin mencetak nilai tengah semester, silakan Bapak Ibu mengunjungi aplikasi e-rapot. Setelah muncul halaman login seperti ini, silakan Bapak Ibu masukkan username-nya, password-nya, kemudian sistemnya atau pilih penyelenggaranya adalah sistem paket, kemudian levelnya adalah wali kelas. Tahun ajarannya silakan menyesuaikan. Selanjutnya teman-teman wali kelas bisa login. Setelah berhasil login, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu wali kelas yang pertama adalah melakukan input data dan nilai. Input kehadiran siswa, silakan. Kalau Bapak Ibu mau isi, silakan diisi sesuai dengan kehadiran masing-masing peserta didik. Kemudian input nilai ekstrakurikuler, silakan diisi kalau mau diisi ya. Input prestasi, kalau mau diisi silakan. Kalau ada siswa tertentu memiliki prestasi. Kemudian untuk wali kelas, catatan wali kelas ini sebaiknya diisi ya, teman-teman ya, teman-teman wali kelas. Silakan dipilih kelasnya, kemudian semesternya, semester 3 atau semester 1 untuk kelas 11. Contohnya adalah misalnya saya akan mengisi yang ini ya. Tingkatkan prestasi Anda pada semester ini. Nah, teman-teman wali kelas bisa copy ini ya. Saya di copy di paste di sini ya. Saya di paste di sini. Sampai seluruh siswa terisi. Biar nanti hasil cetak rapotnya peserta didik bisa melihat apa catatan dari wali kelas. Ini silakan di copy semua sebanyak berapa jumlah peserta didik di kelas Bapak Ibu ya. Ini di copy paste saja Bapak Ibu ya. Sampai semua terisi. Dikit lagi ini selesai. Ya, dua lagi. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya simpan. Kita tunggu proses simpan. Nah, ini klik OK ya. Nah, setelah proses input kehadiran selesai, input ekstrakurikuler selesai, input prestasi selesai, catatan wali kelas selesai di input, proses selanjutnya Bapak-Ibu bisa klik proses deskripsi sikap. Pilih kelasnya, pilih semesternya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan simpan ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini silakan teman-teman untuk melakukan simpan ya. Paling bawah. Simpan. Kita tunggu sampai klik OK ya. Klik OK. Setelah berhasil, selanjutnya teman-teman wali kelas bisa melihat status penilaian, silakan kalau mau dilihat. Kemudian hasil pengolahan nilai, silakan kalau mau dilihat. Ada grafiknya juga, ada rekap kehadiran. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu silakan klik cetak ledger dan rapot, kemudian cetak rapot. Nanti kita atur kertasnya. Jadi untuk ukuran kertas kita menggunakan A4. Untuk orientasinya adalah portrait atau berdiri kertasnya. Ini teman-teman wali kelas bisa isi 10, batas kiri, batas kanan 10, batas atas kasih saja misalnya tetap 20 ya. Batas bawah kasih 15 misalnya. Kemudian putarnya 10.
Kalau sudah, terapkan kertas, kemudian pilih kelasnya, kemudian pilih semesternya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada cetak massal ya, yang sebelah atas ini ke sana ini. Ini adalah ditampilkan massal satu kelas, ini di-download massal satu kelas untuk kelengkapan rapot. Ini tampilkan satu kelas, download satu kelas untuk nilai rapot. Ini tampilkan satu kelas, download satu kelas untuk nilai tengah semester. Kalau teman-teman wali kelas mau menghendaki satu siswa saja yang dicetak, itu ada di pilih per siswanya di bawah sini. Oke, sekarang setelah tadi kita input kehadiran siswa, ekstrakurikuler, input prestasi, catatan wali kelas, dan melakukan deskripsi sikap, maka selanjutnya kita bisa lihat nilai tengah semesternya seperti apa. Contohnya adalah Amanda Dwisti, ya, ini saya tampilkan hasil cetak rapotnya seperti apa. Kita akan lihat nanti bentuknya dalam PDF ya. Nah, ini nilai fisikanya sudah masuk, kemudian catatan wali kelas yang tadi kita isi sudah ada. Seperti itu teman-teman wali kelas ya. Jadi sangat simpel dan sangat mudah pekerjaan wali kelas. Tentu nilai-nilai ini nanti akan diinput oleh teman-teman guru ya, guru mapel. Seperti itu saja proses pekerjaan wali kelas terkait dengan laporan hasil belajar tengah semester yang nanti akan kita bagi ke orang tua wali sebagai bahan pertimbangan terkait dengan perkembangan pembelajaran anak walinya selama setengah semester. Terima kasih, semoga panduan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.